sabar. Ini ciri orang beriman. In asobat Apabila mendapat kelapangan rezeki bersyukur. In asobat hudoro Apabila ditimpa kemalangan, ditimpa kesempitan, maka bersabarlah. Kemudian tadi terselip tobat. Jadi pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga apa? taubat 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 itu artinya kembali kembali kita itu asalnya suci kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap kita anak manusia anak adam itu akan apa semuanya dalam keadaan fitrah suci nah selang beberapa perjalanan hidup kita menjadi orang yang banyak dosa banyak maksiat maka bertobat nah. jadi orang yang terbaik itu bukan karena nggak punya dosa kita manusia bukan malaikat tetapi orang yang terbaik adalah ketika punya dosa segera bertobat jadi tobat itu artinya kembali kembali doa yang diajarkan oleh Al-Quran diantaranya apa? doa tobatnya Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. ya. Allah kami telah berbuat zalim apabila dalam anfusana terhadap diri sendiri wa illam kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah wa tarhamna dan juga tidak menyayangi kami lanakunanna minal khasirin sungguh kami termasuk orang yang rugi kalau dalam surat Al-Asr orang yang rugi itu ya, semua orang itu rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Kecuali empat orang, empat hal, empat amalan. Yang pertama illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Terus apa? Yang kedua, wa tawasau bil haqqi. Yaitu orang yang berwasiat tentang kebenaran. Cuman kebenaran itu resikonya berat juga ya. Nah, padahal kebenaran itu disuruh disampaikan walaupun pahit. Ya. Kulil hak walau kana murran. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak rugi watawa sabis Tadi saya sampaikan, saling berwasiat tentang kesabaran. Insan insana lafi husain illa ladina. Pertama apa tadi? Amanu. Yang kedua wa amilus beramal saleh. Yang ketiga wa haq, berwasiat tentang yang hak. Dan yang keempat wa berwasiat tentang kesabaran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian ada di zaman akhir ini Bapak Ibu kita disuruh banyak melakukan apa ya Menerima pemberian Allah dengan senang hati. Jadi pemberian Allah itu kita terima. Namanya apa? Merasa cukup. Kona'ah. Kona'ah. Ya. Kona ah. Dari Abu Sulaiman. Ad-Darani. Nama lengkapnya adalah. Abdurrahman bin Atiyah. radhiyallahu an, Sedangkan Ad-Darani. Adalah nama tempat. Ini di Damaskus, Syria ya. Ia meninggal pada tahun 215 Hijriah Ia berkata di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah Ini doa ya Doa orang-orang soleh bolehlah kita tiru ya. Wahai Rabku ilahi Apabila engkau mencariku karena dosaku Nisaya aku akan mencari pintu maafmu. Dan apabila engkau mencariku karena kekikiranku. nisaya aku akan mencari kemurahanmu. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka, nisaya akan kuberitahu kepada engkau kepada ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Ini pakai bahasanya bahasa, ya, hati uh, ya makanan ya ti. Ya. Jadi dikatakan. Bahwa yang segalanya yang Maha Tahu itu Allah, jadi mengandung makna bahwa kita disuruh terus dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita banyak dosa, ya harus mencari maaf sama Allah. Minta maaf ketika kita pelit, kikir ya. Maka lihatlah Allah itu nggak kikir. Kenapa kita kikir? Itu ya. Pada Allah. Nah, kemudian kita itu mencari mencari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak dimasukkan ke neraka. Karena Allah yang masih cinta. Jadi orang dimasukkan ke surga itu karena rahmatnya Allah. Maka kita mencari rahmat di mana? Di di masjid seperti ini. Nah, doanya masuk masjid apa? Allahumma aftahli abwaba rahmatika, ya kan? Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Jadi kasih sayang itu, rahmat Allah itu ada di masjid. Terutama tiga masjid, Bapak Ibu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan satunya masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Nah, kita memohon kepada Allah ya biar bisa ke sana ya. ya. Nah ini ya. Nah ketika keluar masjid doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi setelah dapat rahmat itulah keutamaan kita. Nah, ini. ini penting gitu ya. Jadi kalau ke masjid juga ada adab-adabnya, ya, ada adab-adabnya. -ada -ada -ada. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, an Ali radhiyallahu anhu kun indallah khairan nas wa kun indan nafs sarran nas wa kun indan nas rajulan minan nas ini kata Ali bin Abi Thalib Ali radhiyallahu an gitu ya jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu serta jadilah manusia biasa Di hadapan yang lain Maksudnya apa ini Jadi yang pertama Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Jadilah manusia yang paling jelek Dalam pandangan dirimu Dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain Jadi utamakannya itu Mencari ya, Ridho Allah kan? Orang kadang-kadang mencarinya ridho manusia kan Cari ridho manusia ya. Mencari ridho manusia Pengen dipuji pengin dia apa maka dia melakukan apa ria sumah okay. jadi kita harus memandang diri orang lain lebih baik daripada kita yang memandang dan memandang diri kita ya, lebih jelek daripada orang lain dalam hal apa iman orang kan kadang-kadang saya itu lebih hebat salah di pandanglah diri kita itu lebih jelek iman kita masih rendah, ilmu kita masih rendah, amal kita masih rendah. Orang kalau sudah sombong, mengatakan saya hebat, ilmunya hebat, ya, amalnya hebat. Jadi kita jangan memandang yang lain itu lebih baik daripada kita. Kita kan kadang-kadang suka menganggap itu dia nggak ahli ibadah, saya ahli ibadah udah mulai sombong kan. Nah ini kesombongannya itulah yang menjadikan kita ibadahnya nggak diterima. Pak gitu ya. saya kan ngajinya kentang. Dia kan enggak ngaji, enggak bisa, enggak mesti. Nah ini, jadi jangan menganggap orang lain itu rendah gitu ya. Wala tahinu wa, la wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina dan jangan pula merasa sedih hati sedang kamu ada dalam derajat yang tinggi apabila kamu dalam keadaan beriman. Jadi keimanan yang mengandalkan uh, kekuatannya itu ya intinya kepada Allah bahwa ya, oh kita itu termasuk orang-orang pilihan ya. tapi kalau sudah berhubungan dengan habluminan nas janganlah menganggap diri <tuh> paling <tuh> hebat ya. janganlah menganggap diri paling hebat ya. nah ini itu kata sahabat Ali kemudian ya kemudian <tuh> diterangkan Bapak Ibu ada doa ya, ada doa tentang sabar dan syukur. Mudah-mudahan jadi hafalkan ini ya, doa ya, doa. Allahumma ja'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ulangi. Allahumma ja'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Wa ja'alni syakuran. Wa ja'alni syakuran. dan jadikanlah aku orang yang syukur, orang yang syukur. Wajalni fi aini wa fi ayunin nas kabiron. Ya Allah, jadikanlah aku dalam memandang diriku sebagai seorang yang kecil. Jadi jangan menganggap dirinya hebat, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku dalam memandang diriku orang yang hina. Dan jadikanlah aku seorang yang memandang besar ketika memandang orang lain. Jadi menganggap orang lain itu lebih hebat dari kita. Jadi so, kalau kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, itu kita akan menghina orang lain. Ini, ini doanya tadi. Allahumma ca'alni saburan, wa ca'alni syakuran, wa ca'alni fi aini sogiran, wa fi nasi kabiran. Ya, kabiran. Ini doa. Bapak ibu hadirin, rahimahkumullah. مدان يعني كراهير الكراهير عن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد السري رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة أعناه الله تعالى من غير مال وأيته من غير جند من غير جند وعزه من غير أسيرة This, jadi Rasulullah Siapa yang meninggalkan maksiat yang hina lalu ia melaksanakan ketaatan yang mulia maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya meskipun bukan dengan harta dan Allah akan memberikan kekuatannya kepadanya tanpa disertai tentara Allah akan mengalahkan musuh baginya tanpa adanya orang-orang yang menolongnya jadi kita perlu kuat-kuat diri untuk serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. kalau nggak serius, nanti kita akan dibuat hina, sibuk. Gitu. Ya bni Adam, tafarroh libati. Wahai anak cucu Adam, seriuslah kamu dalam beribadah kepada Aku. Tafarroh libati. Amla sotro kaginan, maka akan Aku sidadamu dengan kekayaan. Wa ilam tafal, tetapi kalau kamu tidak mau serius, ya, apa yang terjadi? Malak tu sedroka Allah akan isi dadamu dengan kesibukan, kerepotan. Wallahu a'lam Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum warahmatullahi wabarakatuh.